Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to YouTube my channel. Apa kabar nih sahabat subscriberku semua? Semoga selalu diberi kesehatan, diberi kelancaran dalam segala urusan. Pokoknya tetap semangat ya, dan semoga kalian semua bisa sukses selalu, amin. Video kali ini aku sedang jalan-jalan di Junwan. Tetapi kali ini aku hanya ingin jalan-jalan santai saja. Aku hanya ingin mengenang memori aku. Aduh, mengenang memori. Enggak teman-teman, jadi dulu itu aku sering banget ya datang ke Junwan kalau liburan. Tapi semenjak aku ikut majikanku ini, aku jarang banget ke Junwan. Nah, kalau dulu tuh aku sering tuh naik MTR ya ke Junwan. Itu naik MTR, terus turun, itu langsung deket pasar gitu loh. Aku kurang paham itu daerah mana. Cuman setelah pokoknya turun dari MTR itu keluar itu langsung pasar. Nah, di situ aku suka banget. Dan selain itu aku juga sering datang di Junwan West. Tapi kali ini entah aku mau diajak ke Junwan bagian mana. Karena Junwan itu luas banget ya, teman-teman. Nah, daripada kalian hanya penasaran, ikuti terus ya. Sebenarnya aku ini mau diajak jalan-jalan kemana sih? Nah, yuk ikuti terus keseruan aku hari ini. Dan buat sahabat aku yang baru menemukan channelku ini, mohon dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Giovanni Channel. Aku tunggu ya, terima kasih. Oke, sekarang aku sudah sampai di daerah Junwan teman-teman. Tapi ini entah di daerah Junwan yang bagian mana, saya kurang paham. Dan ini adalah pertama kalinya saya menginjakkan di Junwan area sini. Buat sahabat BMI aku yang bekerja di area Junwan, komen di bawah ya, ini daerah mana. Thank you.
Oke, sahabatku, ini tadi aku di Junwan, jalan-jalannya aku menemukan sebuah taman. Kalau nampak dari luar sih kelihatan oke banget ya tamannya, tetapi setelah aku masuk, nah sebenarnya tamannya itu cukup lumayan luas banget, tetapi di dalam itu kebanyakan kayak bapak-bapak, kakek-kakek, kongkong-kongkong seperti itu, dan juga sepertinya kurang terawat ya. Jadi kebersihannya itu kurang kalau menurut aku, nggak seperti taman-taman yang sudah-sudah kita jumpai. Nah, dan okelah, video aku sampai di sini dulu ya, sahabat aku, dan terima kasih sudah menonton video aku sampai akhir. Dan jangan lewatkan video-video yang lainnya. Dan jangan lupa like, share, dan komennya ya. Aku tunggu. Saya akhiri video saya sampai di sini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu. Goodbye.